Yo, balik lagi ya dengan Ibong Channel. Hari ini kita akan membahas cara menautkan akun blogger ke Google AdSense. Oke, pertama-tama kita akan berada dulu ya di dalam beranda Google AdSense ya, blogger ya, akun blogger kita. Kemudian kita akan mengklik yang di sebelah kiri, ada tulisannya penghasilan di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini yang pertama ini adalah jika kita belum membuat atau belum punya Google AdSense, kita nanti klik di sini ya, hubungkan AdSense. Yang kedua ini jika kita mempunyai akun Google AdSense yang mungkin dari YouTube kita gitu kan, di sini kita tinggal klik aja ya, buka Google AdSense. Untuk teman-teman yang mungkin sudah YouTube-nya sudah monet, dia kan pasti sudah mempunyai akun Google AdSense ya. Jadi nggak perlu repot deh, tinggal masuk aja yang ke Google AdSense-nya. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan situs kita ya. Situs kita yang tadi ini kan kita belum terdaftar atau belum masuk di Google AdSense. Oke, kita akan menambahkan situs. Bagaimana caranya? Seperti kita masuk ke blogger kita ini, kita lihat blog ya. Get blog, nanti tampilannya halamannya seperti ini nih, tampilan halaman blog seperti blog kita ya. Oke, kita sini kita copy ambilnya ya, copy, kemudian kita kembali ke Google AdSense tadi, masukkan situs kita di sini. Oke, loading ya, paste ya untuk situsnya yang tadi kita paste di sini. Oke, ini situs kita yang kita mau masukkan ke Google AdSense ya. Sekarang kita klik simpan. Dia akan tersimpan di Google AdSense. Oke, ini adalah tampilan pertama kalinya ya. Jika teman-teman baru pertama kali punya Google AdSense, kita bisa ngelihat di sini nih profil. Profil bakal kita isi duluan ya. Mungkin ada di video saya pertama kali membuat Google AdSense, saya telah mengisi profil di sini ya, lengkap. Karena profil saya sudah diisi, saya akan melanjutkan langkah kedua yaitu iklan ya, tampilan iklan untuk situs blog kita. Oke, kita akan klik jelajahi ya. Nah, di sini ada dua pilihan ini, adalah iklan otomatis, menampilkan iklan otomatis atau manual ya. Kalau yang manual itu agak ribet, jujur sumpah agak ribet. Di sini kita akan minta kliknya, tapi kalau untuk otomatis kita akan melihat yang sebelah kanan ini ya. Di tahun 2002 ini pengaturan apa ya, iklan otomatis ke situs kita itu gampang. Tidak ya sebelum apa ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita hanya tinggal mengklik iklan otomatis ya kan. Kemudian kita akan terapkan ke situs. Oke. Nah, seperti ini. Kita akan melihat ya, kita tulis simpan, klik simpan. Oke, nah dan jadinya seperti ini nih. Nanti otomatis Google akan menerapkan iklan ke akun kita. Kemudian yang kedua, kita akan menghubungkan situs kita ke Google AdSense ya. Jika situs kita itu layak, ya mungkin kita akan bisa menempatkan iklan di blog kita dan mendapatkan penghasilan. Oke, kita akan mulai biar agak lebih cepat. Nah, di sini kita akan meminta peninjauan kepada Google AdSense untuk blog kita ya. Nah, seperti ini. Oke. Oh, ini masih ditinjau. Kita nanti bakal menunggu mungkin ya. Bisa sekitar sehari sampai 7 hari pun bisa. Kadang sampai berbulan-bulan, tapi ya entah. Tergantung juga sih karena banyak antrian kan. Banyak antrian untuk menghubungkan situs ke Google AdSense ini. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya, teman-teman. Sekarang akun blogger kita ini sudah kita tautkan ke Google AdSense. Dan iklan pun mungkin juga akan diterapkan. Nah, jika diterima nanti sama Google AdSense, mungkin iklan kita akan mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu adalah contoh kecil ya. Contoh kecil bagaimana cara membuat akun blogger kita tertaut oleh Google AdSense. Dan semoga diterima.
Mungkin informasi ini cukup membantu teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.